NPP lebih baik dari ORI? Saya rasa tidak. Menolak ORI, NPP jauh lebih kuat. Pokok yakin. Oke ya, banyak banget yang komen di video yang kemarin, NPP. Ini kalau menurut saya pribadi, kenapa saya lebih suka pistol ORI bawaan motor? Karena setelah di apa, kalau kalian beli nih misalkan piston ORI dengan piston CBR NPP, itu harganya nggak beda jauh. Harganya itu cuman paling sekitar 20.000, itu nggak nyampe, kadang cuman beda 10.000. itu kenapa, kalau daripada apa kita ngomongin yakin, saya lebih yakin piston ORI itu satu. Nah kemudian mungkin buat yang kalian belum tahu, piston NPP itu piston dari China. Sekarang itu kualitas NPP saya akui lebih baik daripada dulu ya. Dulu piston NPP tidak sebaik sekarang, tapi sekarang saya akui baik. Dan fun fact-nya, ketika saya ke Thailand dulu, di Thailand kalian tahu di sana ada piston yang bagus-bagus, ada LHK, ada high speed, ada apa. Ternyata di Thailand pun piston NPP itu juga jadi pilihan. Jadi kalau kalian bilang piston NPP lebih baik dari ORI, saya rasa tidak. Tapi kalau kalian bilang alternatif selain ORI itu adalah NPP, saya rasa itu bagus.